Dan pemirsa, kita akan melihat kembali kondisi terkini dari tempat penahanan Ahok di Mako Brimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Kita akan segera bergabung dengan Disa Amora di sana. Ya Disa, seperti apa kondisi terkini di Mako Brimob Kelapa 2? Silakan. Ya Yufi, hingga sore hari ini dari simpatisan Basuki Cahaya Purnama masih bertahan atau berkumpul di depan area Mako Brimob, hanya saja memang sudah mulai berkurang karena sebagian besar sudah mulai bertolak ke Tugu Proklamasi. Rencananya mereka akan melakukan long march dari stasiun UI, kemudian nanti tiba di stasiun Manggarai dan langsung menuju ke Tugu Proklamasi mengadakan aksi lanjutan berjudul aksi solidaritas matinya keadilan. Mereka akan menggunakan baju warna hitam dan kemudian juga akan ada perayaan maksud kami aksi doa bersama, bersama juga penyalaan lilin-lilin di Tugu Proklamasi untuk nanti malam. Dan untuk sementara ini dari pantauan kami memang kondisi di depan area Mako Brimob ini masih aman, kondusif. Dari petugas kepolisian juga masih aktif untuk menjaga, tidak hanya menjaga simpatisan Basuki Cahayapurnama namun juga menjaga arus lalu lintas di depan area Mako Brimob ini yang cukup padat dan namun masih dikatakan ramai lancar. Begitu, hanya saja dari kendaraan ini harus juga merendah kecepatannya karena memang masih ada keramaian di depan area Mako Brimob ini. Kami tadi juga sempat melihat beberapa mobil pick up yang membawa karangan bunga ini sempat berusaha untuk meletakkan karangan bunga di depan area Mako Brimob namun ditolak atau tidak diperbolehkan oleh petugas kepolisian dan akhirnya dari mobil pick up yang membawa karangan bunga tersebut terpaksa untuk beralih atau keluar dari area Mako Brimob. Untuk saat ini kami juga belum melihat adanya pengacara ataupun kerabat keluarga dari Basuki Cahayapurnama yang menjenguk dan kami akan terus mengikuti informasinya untuk nanti malam begitu. Dan tadi juga sempat ada kegaduhan bahwa ada dua orang penyusup yang mencoba untuk memasuki area Mako Brimob, masih belum diketahui siapa namun diduga ini berasal dari simpatisan dari Basuki Cahayapurnama dan sempat ada aksi pengejaran.